Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa S1 Teknik Kimia Universitas Negeri Semarang. Perkenalkan, nama saya Mustika Andriana Rahmawati dan partner saya. Dan saya, Mahrana Citra Diahmentari. Di sini kami akan menjabarkan dan memaparkan alat yang kami gunakan untuk penelitian skripsi kami dengan judul Optimasi Sintesis Biodiesel dari Minyak Jarak Pagar melalui reaksi interesterifikasi dengan teknologi gelombang ultrasonik. Ini merupakan alat ultrasonik yang akan kami gunakan. Skripsi kami ini merupakan penelitian yang didanai oleh dana hibah Dikti yang diperoleh oleh dosen bimbing kami, yaitu Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, STMT. Oke, langsung saja kita akan memperkenalkan alat yang akan kami gunakan ini. Alat yang kami gunakan itu yaitu Quick 218 Ultrasonic Cleaner Single atau Double Power Ultrasonic Cleaner. Jadi, di sini kita akan dalam skripsi saya akan menggunakan minyak jarak pagar sebagai bahan. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan alat ini, alat ultrasonic cleaner yang tadi sudah disebutkan, dengan menggunakan aquades terlebih dahulu. Alat-alat yang digunakan adalah gelas ukur untuk variasi volume, kemudian dan juga termometer untuk mengukur suhu awal dan suhu akhir dari aquades ini yang akan dimasukkan ke sini selama waktu 5 menit kurang lebihnya. Generator ultrasonik atau alat ultrasonik ini sendiri menghasilkan gelombang ultrasonik dengan daya dan frekuensi tertentu. Jadi, daya listrik diubah menjadi gelombang transduser ultrasonik yang akan membentuk gelembung udara pada air dipengaruhi oleh gelembung pada ultrasonik itu sendiri. Ya, untuk selanjutnya adalah aplikasi dari ultrasonic cleaner ini. Yang pertama adalah untuk membersihkan berbagai macam komponen elektronik dan PCB. Yang kedua, untuk membersihkan perhiasan, permata maupun kacamata dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah instruksi keamanan. Seperti yang sudah tertera pada alat ultrasonik ini sendiri, yaitu yang paling penting, jangan menyalakan alat ini tanpa ada cairan untuk di cleaner atau tanpa ada isinya dari alat ini. Yang kedua yaitu jangan sampai kita memasukkan cairan yang bersifat korosif, mudah meledak, dan bersifat beracun. Bersifat beracun tentu saja, yang akan merusak alat ini sendiri. Jadi, alat ultrasonik atau alat pembuat gelombang ultrasonik ini sendiri memiliki buku panduan untuk menggunakan alat ultrasonik ini. Nah, alat ultrasonik ini sendiri memiliki spesifikasi frekuensi yang tidak dapat dirubah, yaitu 40 kHz. Pada buku instruksi manual ini menggunakan bahasa Inggris, jadi kalian harus menerjemahkan terlebih dahulu untuk menggunakan alat ultrasonik ini sendiri. Jadi, saran dari kami yaitu baca instruksi manualnya dulu, baru menggunakan alat ini. Selanjutnya, kami akan memeragakan bagaimana cara menggunakan alat ultrasonik yang akan kami gunakan pada skripsi kami. Yaitu bahan yang digunakan pada skripsi kami, yaitu minyak jarak. Tetapi, pada pengenalan alat pada video ini, kami akan menggunakan aquades terlebih dahulu. Alat yang digunakan yaitu? Yang pertama adalah termometer untuk mengukur suhu awal dan suhu akhir. Yang kedua adalah gelas ukur untuk variasi volume dari aquades itu sendiri. Jadi pada percobaan kita pada siang hari ini, variasi yang kita gunakan adalah volume aquades. Pertama, kita menuangkan sebanyak 200 ml aquades ke dalam gelas ukur 100 ml. Jadi kita menuangkan sebanyak 2 kali. Karena gelas ukur yang digunakan adalah 100 ml, jadi kita menuangkan sebanyak 2 kali penuangan ke dalam alat. Sekian. Setelah kita menuangkan air aquades ke dalam alat ini, kita mengukur suhunya. Perlu diperhatikan dalam pengukuran suhu, jangan sampai kita menyentuh termometer dan jangan sampai termometer ini menyentuh dasar dari alat tersebut karena akan mempengaruhi pengukuran suhu yang akan ditunjukkan oleh skala termometer. Coba. Untuk suhu awal dapat dilihat sebesar 30 derajat Celcius. Suhu awal aquades 30 derajat Celcius.
Selanjutnya kita tutup alat. Pastikan sudah dicolokkan ke listrik. Lalu kita nyalakan pada tombol on off-nya. Alat akan berjalan selama 5 menit dan kita akan mengukur suhu akhir pada alat ini. Dan setelah 5 menit, kita akan mengukur suhu akhir dengan Aquades 200 ml. Kita buka tutupnya. Ketika satu ya, ketika dua. Ketika dua. 32. Suhu yang ditunjukkan oleh termometer ini menunjukkan pada skala 32 derajat Celcius. Baiklah, demikian perkenalan alat ultrasonic cleaner ini. Kami, Maharani Cirdiamentari, dan saya Mustika Andriana Rahmawati. Tentu saja, dosen bimbing saya, yaitu Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, STMT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.